Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menghadiri peluncuran buku berjudul Arus Baru Ekonomi Indonesia. Sementara Cawapres Sandiaga Uno sarapan bubur bersama pendukungnya di Bandung, Jawa Barat. Gagasan persoalan ekonomi Ma'ruf Amin dituangkan dalam buku ini, Saudara. Buku ini disusun oleh organisasi masyarakat Garda Matahari. Dalam sambutannya, Amin berterima kasih kepada penulis buku yang telah merangkum pokok pikirannya dalam sebuah buku. Amin juga mengungkapkan bahwa gagasan ekonomi ini merupakan hasil diskusinya dengan banyak pihak, termasuk dengan calon presiden Jokowi. Sementara itu, Saudara, safari politik calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno hari ini diawali dengan makan bubur bersama pendukungnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini, Saudara, makan di kedai bubur Mang Oyo di kawasan Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Sandi sempat bercanda dengan membolak-balikan piring berisi bubur yang sudah dikenal luas kekentalannya oleh masyarakat Bandung ini. Selain berkampanye di Bandung, Saudara, hari ini Sandiaga Uno juga dijadwalkan berkampanye di Purwakarta. Ya, Jawa Barat. Ya, kemarin.